dengan sak rambok dan kanggo sumir bulu ni si sak bereng kembeng. Apa mana kalau Allah Taala nutusi asyaibatu nuri rambok seno nur kaku mana Allah. Pakai pa berbentak ya uadzibu ya siksa nuri nur kaku binari si api neraken kaku. Wa yukrahul qaza'u dan makruh qaza'. Apa arti qaza'? Wa huwa halqu ba'dir ra'si, yaitu mencukur sebagian kepala, watarku ba'dihi dan membiarkan sebagian. Kamu cari detail betengkulak langkap penuh. Wal iktihal witran dan bercelak witran ganjil. Jadi sunat lamun lamun bercelak seno kadin ganjil. Lagu berpikiran ganjil. Aku kebetulan bibian baca nilai kitab Khasaisul Muhammadiyah. Sakenen ganjil masalah celak sakanan telu kali, sakiri dua kali. Yang pun ganjil. Jadi ndek napa telu kali? Lima jari. Yang kanan tiga kali, yang kiri dua kali unile kita dia. Ya. Ampun deparan ganjil. Lagu ni salasan pikuli aini nuni tiga kali pada tiap-tiap mata. Lagu ibian lain nuni ibarat tulian. Soal Muhammadiyah noja teluka ampun terek yang ganjil nuni teluka kali lisa kiri dua kali lisa kawan. Ampun terek yang ganjil. Namun ni ja witran salasan pikul li aini nuni telu kali tiap mata. Wa ghasulul barajim dan membasuh barajim. Apa kenan barajim? Wahia uqadu. Ni kenan ni. Zuhuril asabi. Simpulan punggung jari, punggung anak jari tangan. Nah baru unin sunat natpo ibetin unin mencabut bulu ketian den sunat tano, den sunat taparan, den sunat tekuris. Lagu pak insyaka maka jika lo sulit, misal sakit misalnya ni natful ibeti mencabut bulu ketiak halakahu dalam mencukurnya. Jadi lamun yang mudarat kira-kira ya rembot sunat kadin kuris. Wa yukrahul qaza'u dan makruh qaza'. Apa arti qaza'? Wa huwa halqu ba'dir ra'si, yaitu mencukur sebagian kepala, watarku ba'dihi dan membiarkan sebagian. Kamu cari detail betengkulak langkap penuh. Main sepak bola. Nah, apa dasar ampun makruh qaza? Dulu salah seorang sahabat namanya Jabir meninggal dunia, meninggalkan anak yatim kecil-kecil. Musaninan bin Quris dan tegulak langkap penuh. Apa manik Nabi? Lamun bau aram Quris selapun atau adik manik Nabi? Jadi dedek sesepelang tak bau. Apakah biarkan atau gundul semua? Nah, jadi berdasarkan teguran Rasulullah kepada istri Jabir yang qaza putera-puteranya tadi, itu dalil ulama bahwa qaza itu hukumnya makruh. Ikanan wala halqa wala ba'sa bihalqi kullihi, dan tidak mengapa bihalqi kullihi dengan mencukur sekaliannya. Jadi arahan bukuris dari setan sebelum. Atau bukondrong. Wajibul khitanu dan wajib khitan, wajib bersunat. Apa jadi dalil? Anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Itu dalilnya. Karena syariat-syariat Nabi yang dulu sudah dinasah dengan syariat Nabi Muhammad kecuali khitan. Dan menurut ahli biologi, lain nikmat setubuh orang yang khitan dengan orang yang tidak khitan. Itu kelebihannya. Tapi termasuk salah satu kelebihan. Iya.
Ngomong kita nangkut dengan Nina ya apa? Wal isma min unta ini dalam anu kitab Zubat. Pokon aran, aran tesuna dong, yang pas kecil teteh ini. Wal isma min unta. Pokon aran tesuna. Sekedar. Ah, sekedar. Pokon pokon aran tak yang pas kecil ni teteh. Apa apa ibarat di Zubat? Wal isma min unta wa yukrahul kazak ini. Wal isma. Wal isma. Singgih. Is wal isma min unsa wa yukrahul qazak punitu pokok nar-aran teparan besunat dengan ini wa yukrahul qazak makruh qazak dia wa yahrumu khatbu syarir rajuli wal mar'ati dan haram menyemir rambut laki-laki dan perempuan bisa wadin dengan yang hitam. Dalam Zubat apa basen? Wa haramu khidaba sya'rin bisawat lirajalin lirajulin wa mra'atin lalil jihad ini dalam Zubat. Wa haramu dan ulama mengharamkan khidaba sya'rin menyemur menyemir rambut bisawat dengan yang hitam. Lirajulin wa mar'atin bagi laki-laki dan perempuan lalil jihad tidak haram kalau untuk perang jihad. Ini tentera Islam nani lamun rambok-rambok tegoyo si dengan kafir anggun untuk menakuti litarhib ini untuk menakuti orang kafir. Mungkin Anda enggak bersemir kadu warna selain birang. Abrembi selain nasi bareng pada yang datang dia. Wa yusannu bi sufratin aw humratin dan sunat dengan yang kuning atau yang merah. Lautilik barang tu bapak kanan panjang ni sunat nyala saya. Lagu nani aparan? Bila. Lamun be atau kuning lagu tasyabuh bil yahud man tasyabah bi komin bahwa minhum sembahkan. Nani biasa yang ke penyanyi penyanyi kafir nu ibin turun be kuning. Lamun tasyabuh juga nu jaharan nu mendik tasyabuh jah tidak jadi masalah. Lalu kebanyakan tasyabuh. Ya pun ile Mekah kan lamun dengan diahi dengan Hindi ini kuning beak sen nanu kuning beak anu bulu manja dengan ke kimia anu basah anu bapak misal kimia ya lamun zat najis jadi ganggu dan menghalangi untuk masuknya air wudu ini naikkan pancar ya pun nah ini bapak disebut ya pun khadab pun ikat dia. Nah, dalam arti kan zatnya sebenarnya antara bireng di kuning dari beak kan sama bapak kan untuk biasa menghalangi yang tadi kan misal junub dan sebagainya menasar. Kenapa yang hitam diharamkan? Kemen? Kemen apa? Kemen apa nak? Ni dengan sak rambok maksud ni. Dengan sak rambok din kanggo sumir bulu ni si sak bereng kembein. Apa mana Allah Ta'ala nutusi? Asyaibatu nuri. Di dalam hadis kursi ini. Asyaibatu nuri. Uban itu adalah nurku. Asyaibatu nuri. Asyaibatu uban. Oh dengan saya beruban. Dengan saya rambok ini satu maksudan. Asyaibatu nuri. Pakaifa. Fakaifa u'adzibu nuri binari nuri apa cara kita asyaibatu nuri rambok seno nur kaku manik Allah
Pakaipa berbentak ya uadzibu ya siksa nuri nurkaku binari si api neraken kaku. Jadi aku dik tiga seolah-olah begitulah. Dik tiga aku ya siksa cahian kaku isi api neraken kaku. Yang pun teduhan berambo. Jadi peberan antara rambo senun nur Allah. Wakatbu yadai muzawijah dan sunat memancar dua tangan perempuan yang sudah kawin. Warijelaiha dan dua kakinya ta'miman rata bihinain dengan pancar. Ini dengan nine sawo merari. Dengan sandara berembi kalau ada izin dari orang tua. Namun dengan lamun bedaru. Lamun dengan mama tergantung izin suami. Pada marak pelang bulu. Apa hukum dengan ini pelang bulu? Namun tijiran tak masalah. Walaupun bagaimanapun potongannya. Iya. Tentu ada izin. Cuma diganggu penggitan, diganggu pamer dengan lain. Wa yahrumu ala rijal dan haram. Memakai pancar ala rijal atas laki-laki illa li hajatin kecuali karena hajat. Nah, wayukrahu natwu syaibi dan makruh mencabut uban. Nah, jadi dalil sabarun. Wayukrahu natwu syaibi dan makruh mencabut uban. Ile anu tanara hadis kudi sabarun, ile saran sini. Faidul ilahil malik karan syarah. Babul wudu, Allahu a'lam bissawab wa ilal marja wal ma. Mari kita akhiri dengan doa, semoga apa yang kita baca pada pagi hari ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa syur alaina min khazaini rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya rahman rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaytah wa la mu'siran illa yassartah wa la dhalan illa hadaytah wa la jahilan illa 'alimtah ya rahman rahimin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه